Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Okey, dalam video kali ini saya ingin tunjukkan satu kamera CCTV yang mana saya beli secara online di Shopee. Sebelum ini saya ada satu lagi kamera, saya dah pasang pun dan saya berhatilah dengan kamera tu. Kamera tu menggunakan apps ICC, sama juga macam kamera yang saya beli ni. Jadi saya akan tunjukkan video tentang unboxing, kemudian saya akan tunjukkan cara-cara untuk setup, macam mana kita nak connect dengan kamera dan juga smartphone, serta saya akan tunjukkanlah apakah fungsi-fungsi ataupun menu-menu yang ada dalam smartphone tu, ataupun apps ICC tersebut, yang mana kita boleh kawal kamera tersebut. Okey, jom. Okay guys, jadi sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk setup CCTV ni dengan apa, smartphone. Okay, jadi first kita kena pasang power supply dulu pada CCTV. Okay, korang connect dekat sini bahagian ni. Ini adalah untuk LAN cable, tapi kita tak gunakan LAN cable sebab LAN cable kita perlukan LAN cable yang panjang, leceh. Jadi kita just guna wifi saja. Pasang kat sini, kemudian kita dapatkan power supply di sini dan kita cuba on. Okay, make sure memory card semua dah masuk dalam kamera dan kita on. System starting up. Wait to be configured. Okay, jadi itu kamera cakap Okay, first korang perlu install apps ICC Korang boleh search dekat App Store. Kemudian macam saya dah install. Jadi ni apps dia, kita just buka. So di sini ada dua kamera yang telah saya gunakan. Yang pertama ni, yang ni di depan rumah, yang ni di sekolah. Okay, di bilik guru sekolah. Okay, jadi untuk kita connect kamera yang baru ni, first kita kena connect dulu wifi. Okay, wifi di telefon kita ni. Jadi
wifi rumah saya yang ni LTE wifi DC5B ni. Okay, connected, good quality. Alright, so kita terus pergi ke apps tadi, ICC tadi. Okay, tekan back and then kita tekan tanda plus atas ni untuk add device. Add new device lah maksud dia. Okay, kemudian kita tekan wifi camera, tekan next, then tekan next. Please input wireless router password, click OK. Okay, nampak kan? Jadi ini adalah wifi rumah saya, LTE wifi DC5B. Password dia ni kau boleh tengok dekat bawah modem tu, ataupun kalau kau dah tukar, kau kena ingatlah password tu. Kemudian kita tekan confirm. Jadi dia suggestkan kalau kita nak connect ni, kita kena rapatkan ataupun dekatkan wifi tu dengan kamera dia dahululah. Okey, saya rasa jarak ni pun dah okey. Kalau kita tengok signal atas ni memang cun. Kita tekan confirm. Please put the QR code to the device. Okey. Network is connecting. Please wait a moment. Jadi sekarang ada QR code, kau letak di depan kamera Hold. Scanning. So proceed first. Connect a router successfully. Network connection success. Please set the login password. Okay, saya akan set login password. Confirm. Okay, sekarang ni kamera ni saya nak letak dekat apa, atas garaj dah depan tu, maksudnya berhampiran dengan pintu gate utama. So saya akan tukar nama lah Kita boleh tukar nama Kita boleh pilih nama apa yang kita nak. SD card is insert, dia cakap. Kemudian tekan next step, tekan done. Okay, nampak device kita dah masuk yang main gate ni. Okay, status online di tepi ni kita tulis online. Tekan. Okay, nampak. Jadi ni gambar dia. Okay, clear kamera. Jadi dia punya function okay, yang pertama ni ni adalah bunyi nampak, hello. Okay, sekarang yang sebelah ni adalah FHD, Full HD. Kalau kita nak pilih resolusi Full HD, tekan. Okay, dia pada mode resolution Full HD ni sekarang. Ni auto, okay, memang kita set auto lah dia punya kamera tu. Ini kalau kita nak potong trim, ini kita nak inilah. Okey. Mode landscape ataupun portrait. Okay, ini kalau kita long press, kita boleh intercom okay, macam ni. Hello. Ini kita nak snapshot gambar yang ni. Boleh buka lah gambar tu Okay, nak send ke orang ke. Kemudian ini playback, kita boleh play balik video-video ataupun foto yang telah dirakam, yang telah save dalam memory card. Okay, macam ni. Kita nampak ni yang tadi Jadi apa yang ada dekat dalam gambar ni ni atas ni adalah signal wifi. Kalau ada signal tu okey lah, tak ada masalah sangat. Dan di sini setting dia, basic setting. Okey, ni kalau kita nak on indicator light, on je lah. Tone ataupun music ataupun bunyi, kita boleh on ataupun off. Device name, main gate tadi. Kita ada apa Password, okay, ni password lah. Tadi dah save smart alarm ni. Okay, ni kalau ada detection dia akan bunyi alarm lah. Kita boleh disable semua ni human shape detection ni. Nanti kalau kita off, memang tak dapat notification lah, ada orang lalu depan ke ataupun masuk rumah kita. Alright, storage management ni adalah storage lah, capacity dia. Sekarang ditulis consume 0.4%.
Okey. Di sini ada setting override. Okey, kalau dah penuh, kita boleh override video yang sebelum ni dan dia akan berterusan lah. Sini kita boleh format SD card dulu. Okey, saya format eh. Okey, dah format. Back. Record setting. Okey, ni kalau kita nak record lah, record switch eh. Back duration nak satu video nak berapa minit kita record, kita boleh set. Kalau 3 minit ke 2 minit ke, tak kisah. Audio kita boleh on dan off. Quality recording saya set normal lah. Kalau korang nak better best lah, memang dia makan memori sikit lah. Okay, nak download pun banyak kata diperlukan nanti. Alright, kemudian advanced setting ni video format lah. Okay, H265X mungkin gambar lebih berkualiti, tapi tak apa, saya ambil yang biasa saja. Yang biasa pun dah tune lah. Kemudian network setting ni itulah AP mode, routing, ni wifi dan juga password wifi tadi. Ini mungkin kalau kita tukar lah. Okay, kita bayar. Nampak? Okay, ni pasal ni lah. Okay, kita back. Okay, satu hal tentang kamera ni, jadi kekurangan lah berbanding kamera yang sebelum ni saya pakai. Okay, yang ni jenis statik eh. Jadi kepala ni dia tak boleh kita pusing-pusingkan menggunakan smartphone ataupun kita panggil PTZ. Jadi yang ni statik, dia akan hala pada satu tempat sahaja, tapi kamera dia wide eh. Kemudian tempat nak masukkan memory card tu, dia kena pakai screwdriver. Nampak ada dua skru ni, jadi kita kena buka. Dan dalam ni ada button reset eh. Agak leceh jugalah. Okay, kalau kita nak rotate, okay, macam ni lah kalau kita mounting eh, dekat dinding ni, kita boleh longgar dan ketat menggunakan Allen key. Ni atas dan bawah. Okay, ni antena dia. Okay, material body ni, yang ni macam aluminium, yang ni adalah plastik. Okay, bahagian ni pun aluminium eh, bahagian ni. Lain ni antena semua plastik. Okay, di bahagian depan ni ada 4 lampu LED. Tengah ni ada kamera dan bawah ni adalah sensor eh. Motion sensor, sensor cahaya. Okay, dan mungkin ada infrared lah. Okay, jom kita tengok pada waktu malam. Saya akan cuba pada lampu. Okay, nampak? Dia telah berubah. Ini keadaan malam eh. Kalau ada cahaya, dia akan pada mood color. Kalau dia gelap macam ada orang dalam, dia akan black and white lah. Okay lah, dalam keadaan low light pun macam ni eh, dia punya video dia bagi saya okey, nice eh, clear. Okay guys, jadi itu saja video kali ni. Kalau korang berminat untuk membeli kamera ni, korang boleh klik link di bahagian description. Jadi kalau korang nak beli kamera CCTV ni, saya cadangkan korang beli kamera yang menggunakan apps ICC ni. Sebab saya sebelum ni pernah try satu app ni, V380 Pro. Jadi kalau kita compare antara dua tu, ICC ni lebih user friendly lah dan ada beberapa function yang saya rasa bagus eh, berbanding dengan V380 Pro tu. Khususnya pasal kamera dia, kamera yang menggunakan apps ICC ni, dia punya video dia saya rasa lebih smart lah, lebih cantik, lebih clear kalau berbandingkan dengan kamera yang saya menggunakan apps V380 Pro tu. Bagi saya kualiti video dia tak berapa cantik sangat lah, dan kadang-kadang antara apps dan kamera tu, bila kita connect, bila kita nak running beberapa function yang ada dalam apps kamera tu, V380 Pro ni dia agak slow sedikit, macam lag sikit. Tapi kalau ICC ni, dia lebih smooth. Yang penting internet korang kena laju lah, kena stabil. For next video, saya akan tunjukkan cara nak pasang atau mounting kamera ni pada dinding. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.